mungkin salah satu cara untuk kita bisa break free from sandwich generation adalah punya emak seperti Nyai Nikita Mirzani. Sudah pasti nggak ada sandwich-sandwichan sama sekali, Bu. Mungkin makan sandwichnya di Paris kali ya. Oke. Okay. Tapi kali ini dia akan kita highlight bukan tentang kehidupan glamornya, tapi tentang hubungan atau mungkin tentang ini lebih ke hubungan dengan lawyernya yang katanya lagi mau sue someone ini kayak Ibu. Waduh, kenapa nih? Karena kita tahu bahwa di hari Selasa kemarin nih ya, baru aja lagi berangkat umroh bersama dengan anak-anaknya. Mudah-mudahan diberikan ketenangan di sana. Jadi apapun langkah kedepannya itu adalah berkutat kepada peace gitu ya, kedamaian diri. Yes, jadi seorang nyainya mungkin peace yang kerak jalan adalah lawyernya ya. Katanya akan ini langsung menghubungi akun dari Titin Bajidi yang diduga adalah ibunda dari Fadel yang katanya sempat mengancam Nikita gitu. Kan Nikita kemarin sempat juga diolok-olok gitu ya, di juga ada sedikit prank gitu dikatakan Nikita Bajidi gitu, tapi ternyata bukan Nikita Mirzani di sini gitu ya. Tapi kita akan lihat ini dramanya semakin seru, kita akan lihat sebenarnya pemenangnya siapa sih nanti Bu ya. Oke, kita lihat langsung update-nya, ini dia. Check it out. Belum ada tanda-tanda meredanya tensi konflik antara Nikita Mirzani dan Fadel Bajideh. Sebuah cuitan di sosial media kembali menyulut bara seteru mereka. Sebuah akun yang diduga mengatasnamakan Titine Bajideh, ibunda Fadel Bajideh, melayangkan ancaman serius terhadap Niki di sosial media. Walau belum diketahui pasti keaslian akun tersebut, namun cacian serta kata-kata bernada ancaman yang diutarakan akun tersebut sangat serius. Lantas, bagaimana respon Nikita menanggapi dugaan ancaman tersebut? Nggak tahu deh, tapi kalau emang sampai betul sih keterlaluan sih. Mudah-mudahan aja betul. Sudah dilaporkan sama Bang Fahmi? Kemarin. Hari ini? Hari ini. Berarti akan ada pemeriksaan. Sebagai ancaman nggak sih? Enggak lah, biasa aja. Orang kalau mau melakukan kejahatan tuh nggak bilang-bilang lagi kalau mafia yang benar ya. Contohnya, jadi aja. Kalau ini kan terlalu kebanyakan omong, jadi nggak ada rasa takut sama sekali, biasa aja. Mendapat ancaman serius di sosial media, Nikita Mirzani tak gentar. Alih-alih takut bakal mendapat masalah serius karena ancaman tersebut, Niki justru bergerak cepat mengadukan unggahan itu ke polisi. Begitu juga ketika akun tersebut menyinggung nama Fitri Sahul Teru, Niki pun tak peduli. Sampai mencatut mantan teman Niki yang cinta. Enggak, gue gak punya teman itu. Namanya manusia itu ada rasa iri, ada rasa dengki, apalagi kalau melihat orang makin sukses, makin dikelilingin sama orang-orang baik. Ya kalau ada rasa marah untuk orang yang sudah tidak gue anggap lagi sebagai manusia, ya itu manusiawi. Akan tetapi di tengah tensi panas konflik dengan keluarga Fadel Bajideh, Nikita memilih menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci. Selasa 15 Oktober kemarin, Niki berangkat ke Tanah Suci bersama kedua putranya, Aska dan Arkana. Udah lama kalau umroh, memang tiap tahun tuh pasti umroh. Cuman pengennya tuh kayak sekarang tuh rame-rame gitu, biar di sana tuh enak. Gak? Kalau biasanya kan, gue kalau umroh tuh kalau nggak sendiri, ya sama anak gitu. Kalau sekarang pengennya tuh rame-rame aja. Dan ini rombongan hari ini berapa siapa lagi? Sekarang yang berangkat 8 orang, tapi jumlah semua keseluruhan ada hampir 300 jemaah. Sudah lama Niki memang ingin menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci. Ia terbilang artis yang cukup rutin umroh setiap tahun. Hanya saja, keberangkatannya ke Tanah Suci kali ini banyak dikaitkan dengan konflik bersama keluarga Fadel Bajideh, di mana Niki mencari ketenangan. Apalagi berada di Mekah dan Madinah yang syarat nuansa religius, setidaknya membuat Niki lebih jernih berpikir dan fokus beribadah. Jadi ya kayaknya kalau tahun ini happy aja sih, bisa pergi sama anak-anak, terus bisa ngumrohin teman baik juga. Banyak. Karena pertama kali gua umroh itu kan sama almarhum bokap. Gak lama abis umroh, almarhum bokap gua dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pasti gue akan ke tempat-tempat di mana yang gue sama bokap gue pergi. Biasanya gitu sih kalau umroh. Selain menenangkan diri, banyak juga yang berharap pada Nikita Mirzani untuk berhijab. Apalagi ibu tiga anak ini cukup mempesona dengan balutan hijab. Lantas bagaimana tanggapan Nikita ketika banyak warganet berharap dirinya segera berhijab? Nanti gue kalau pakai hijab lagi, mata kakinya kelihatan, bajunya ketat gitu. Kebanyakan komplainnya orang Indonesia tuh, udah biar jadi diri gue sendiri aja. Kalau emang nanti gue insya Allah berhijab, ya biar gue hijab pakai ala-ala hijab gue lah. Gak usah diatur-atur.
Persiapannya hari ini pertama biaya, kedua uang cash, ketiga kesehatan. Wah, cantiknya Nyai banget. Ya karena memang tertuduh. Kayaknya sudah meninggalkan semua masalah di ibu kota, biar damai-damai saja di sana Ibu ya. Amin, pokoknya biar bisa fokus beribadah, yes. Jadi kembali lagi ke sini dengan hati bersih dan pastinya bisa lebih banyak lagi karyanya ke depan, keren ya kan. Sekali.